bersama tim BPBD dan tim Nataru melihat ada pengunjung yang terombang-ambing di dekat batu itu, sehingga masyarakat BPBD dan tim cepat membantu masyarakat tersebut yang sepertinya hanyut. Lalu setelah dicek, diklarifikasi, ternyata berasal dari Damasraya, namanya Gali. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pengobatan yang intensif di rumah sakit Nailing yang ada di Kota Padang. Kedepannya...